Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rivinaldo Channel, guys. Ya, di kesempatan video kali ini, aku mau ajakin kepada teman-teman semuanya untuk melihat ide bisnis ini ya, teman-teman. Dan ini kebanyakan yang menjalani ini anak muda, guys ya. Jadi ini namanya bisnis angkringan dan aku akan tanya-tanya langsung atau review secara langsung. Kira-kira apa saja menu angkringan yang ada di sini, guys ya. So, simak terus videonya. Nah, ini ya angkringannya. Ini buka mulai jam berapa, Mas? Mulai jam 4. 4 sore ya? Oh, 4 sore. Ini sudah lama buka, Mas? Oh, kalau masalah buka baru di sini, Mas. Oh, yang di sini ya. Yeah. Ini katanya udah punya cabang di Jember. Yeah. Yang pusat yang mana? Yang sini apa yang di Jember? Di Jember. Oh, di Jember. Yeah. Berarti aslinya Jember niki, Mas. Apa? Aslinya Jember sampean. Aslinya Tamriki, Mas. Oh, nggih. Ini ada usus. Apakah yang sawah ini, Mas ya? Nggih. Yeah. Ada kikil, ada tempe, telur, pentol, sosis, pentol tahu, ati, ceker, dan juga ada ini ya teman-teman, ada nasi bakarnya juga. Dan nasinya ini nggak langsung dibakar ya, nggak tinggal ambil, tapi perlu dibakar dulu jadi kita bisa ngerasain anget ya, Mami ya. Ini jadi nasi kucing. Nasi kucing. Iya sudah. Ada nasi kucing. Oh iya, di sini yeah. Ada menunya juga ya teman-teman. Ada mentombo luwe, namanya keren. Ada teh, minumannya jahe, susu, aneka sate ini ya teman-teman. Nasi bakar ada, nasi kucing ada, dan murah meriah. Harga mulai 2.000 per tusuk ya, Mas ya. Per tusuk, mantap mantap. Nah, ini pesanan kita sudah hampir selesai ya teman-teman. Dan untuk pelayanannya ini khusus ya, khusus untuk tempat pembakaran saja. Dan piringnya ini pakai piring anu teman-teman, piring lidi ya, pakai lidi. Dan di sana itu khusus untuk pelayanan minuman dan bayarnya juga di sana sendiri-sendiri, guys. Mantap mantap. Dan teman-teman, buat kalian yang penasaran, ini lokasinya berada di Jalan Raya Rogo Jambi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman rumahnya di Banyuwangi, itu kantor pos itu ke barat ya, jadi arah Songgon sana teman-teman. Jadi di baratnya rel, ini rel kereta api itu ya guys, ada tempat anunya itu, tempat apanya itu, tempat palang kalau sepur lewat gitu ya. Ini sangat strategis, jadi nggak terlalu dekat pasar, tapi ini sudah berada di jalan desa teman-teman. Jadi sahdu. Kita tunggu ya. Hanya yang hanya besar deh. Biasanya nutup sampai jam berapa, Mas? Apa? Nutupnya jam berapa? Nutup kalau ini kita telat. Oh ya. Sampai selesai. Yeah. Anak muda biasa ya guys. Ini per hari sampai berapa tusuk ini, Mas? Habis. Ini bisa 200. Wis, 200 tusuk. Kalau nasinya bikin? Kalau nasinya kita bikin 25. 25 nasi ya, 25 nasi. 25 biji bungkus ya. Oh keren, sampai habis teman-teman. Dan tempat pembakarannya nggak terlalu anu ya, nggak terlalu besar ini teman-teman. Keren. Yuk, terserah ini teng jawab buat apa-apa. Oke, kita makan di sana saja teman-teman. Matur nuwun nggih, Mas. Yuk kita akan nikmatin ya teman-teman, langsung kita cobain bagaimana rasanya. Dan ini nasi kucing, kirain
Berarti makanannya kucing tadi guys. Aku cuma penasaran namanya. Dan ini harganya kayaknya tadi cuma 1.500 apa berapa tadi itu ya. Karena memang saya kenyang, makanya cuma beli satu porsi nih teman-teman. Ini istri aja yang makan, aku cuma nyicipin dikit. Ini teh sayang. Teh hangat. Ini jeruk. Kita buka dengan jeruk hangat. Ini kesukaan istri nih guys. Masa minum dulu, cobain dulu. Ini kayaknya pedes ya, ada bumbunya semua ya. Jadi per anu tuh ada bumbunya guys. Kita mulai. Itu apa? Tahu, pentol tahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok baunya enak ya? Pedes. Ini pentol. Tadi, nasinya gak dibuka? Bentar. Angkringannya tuh semua menu pakai sambel. Ketika apa kalau kasih kecap kita kita. Simple ya. Gak perlu bumbu dua kali. Baunya ini sudah harum juga teman-teman. Coba aku nyobain ya. Ini aku mau nyobain apa duluan. Aduh. Tapi banyak sambelnya ya. Tahu ya. Tahu ini. Enak. Serius ini enak. Jadi harus shoot sini. Oke. Kita buka nasi bakar. Ini nasi bakar 5K. Dalamnya ada ayamnya ya? Iya, ayam suwir. Ayam suwir sama kemangi. Kemangi. Coba nasi kucingnya sayang sekalian. Nasi kucing. Kita geser ya. Ini cuma 2K. 2000. Nasi kucingnya 2000. Ini tadi 5000 ya? Seriusan ini nasi kucing beneran guys. Kucing ini makannya kayak gini. Ya Allah, males kan cuma 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Gimana? Enak? Enak. Mantap. Aku mau nyobain lagi nih guys ya. Kayaknya enak sekali nih teman-teman. Sebentar. Mau review ini ya. Oh iya, gimana? Nasi itu bukan nasi biasa deh, nasi gurih. Oh, nasi gurih. Jadi nasi bukan santan. Enggak nasi nganu ya, bukan nasi putih biasa bukan. Ya. Bukan. Kasih bumbu kayaknya. Berarti enak ini ya, 5000. Murah meriah sekali, guys. Mantap, mantap. Baunya cocok. Uis. Ini anu ya. Apa namanya? Kekil. Kekil, kulit sapi. Sekarang nyobain yang pentol dulu. Mantap. Enak ya. Keren. Dan ini sudah ada cabangnya ya di Jember teman-teman. Jadi sudah melalui proses yang jelas ya. Dan juga sudah banyak dikenal kalau sudah punya cabang. Oke teman-teman, aku mau lanjut dulu ya. Karena intinya itu teman-teman, buat kalian yang ingin buka usaha tapi bingung usaha apa, ini mungkin di video ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya untuk buka usaha sendiri guys ya, tanpa kita ikut orang ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.